Gue dulu masuk di dunia musik awalnya karena gue punya hobi bermain drum awalnya, dan lagi itu gue cuma main di studioan di rumah aja. And then sewaktu sekitar tahun 2004 atau 2003 gue ketemu namanya Aminoto Kosin. Oke. Okay. Itu salah satu musisi Indonesia yang diakui di Indonesia. Terus dia ngeliat gue cukup berpotensi, akhirnya gue diajakin. Dan kebetulan hobi gue juga, dan akhirnya hobi gue tersebut jadi kerjaan. Contoh yang tadi itu dimana kita cuman mengaktifkan tangan kanan kita, oke? Dan sekarang kalau kalian mau menuju advance, kalian bisa berpikir dengan teknik tersebut. Ingat, right left right left right left left right left right left right left right right left. Oke, kalau buat anak muda sekarang dunia terus berubah, kita jangan pernah ketinggalan, terutama dengan teknologi, terutama dengan apalagi ilmu yang selalu pasti ada baru, teknik-teknik baru yang terus berkembang. So kita jangan pernah ketinggalan dengan itu, terus mau belajar dan terus mau dibentuk dan harus kreatif. Ya, karena kalau kita kreatif, ya otomatis kita akan ketinggalan dari perkembangan zaman. I'm not the one who's running out of time.